Halo guys, balik lagi di channel Luxus Gaming. Kemarin kita membahas event Neo Beast, sekarang kita akan membahas event kolaborasi anime Beyond the Clouds. Saya tidak tahu ini dari anime mana, jika kalian tahu ini anime mana, tulis di kolom komentar. Ada 3 hero yang dapat skin kolaborasi ini, yaitu Kagura, Edith, dan juga Xavier. Untuk Xavier, ini adalah skin anime kedua, setelah skin Gojo dari anime Jujutsu Kaisen. Karena masih tahap uji coba di advance server. Untuk sementara waktu skin yang ditampilkan adalah skin aspirans Ruby dan Angela. Prispolnya tidak ada skin yang lain, seperti skin collector ataupun skin epic, tetapi hanya ada skin kolaborasinya saja. Dalam prispol juga terdapat beberapa item, mulai dari efek recall, sampai border avatar. Selain itu kalian bisa juga mendapatkan Skywall Essence, mulai dari yang terkecil 5 Skywall Essence, sampai yang terbesar 20 Skywall Essence. Apa sih fungsi Skywall Essence? Nah, fungsi dari Skywall Essence ini adalah untuk menukarkan skin Beyond the Clouds. Untuk satu skin Beyond the Clouds membutuhkan 600 Skywall Essence. Di sini juga terdapat beberapa item yang kalian bisa tukarkan dengan sisa Skywall Essence. Untuk player gratisan, kalian bisa mendapatkan salah satu skin dari Beyond the Clouds dengan menukarkan kupon. Nah, kupon ini berfungsi seperti promo diamond, yang bisa membeli skin secara murah, bahkan bisa sampai 0 diamond. Tetapi hanya bisa ditukarkan dengan skin Beyond the Clouds Kagura saja. Terus bagaimana cara mendapatkan kuponnya? Tunggu pembahasannya di konten berikutnya, saya akan memberitahu cara mendapatkan kuponnya. Untuk skin yang lain, kalian bisa mendapatkannya di event, tidak bisa dibeli dengan kupon diamond seperti skin Kagura. Ada beberapa peraturan di event Beyond the Clouds, berikut adalah peraturan dari event Beyond the Clouds. Seperti biasa untuk Sekrang, jika ingin gift skin, kita harus mempunyai skinnya terlebih dahulu. Untuk satu kali draw membutuhkan 50 diamond, dan 10 kali draw membutuhkan 450 diamond. Karena di sini ada diskon harian untuk satu kali draw sebanyak 50%. Jadi, hanya membutuhkan 25 diamond saja. Diskon yang satu kali draw akan tereset setiap hari, kalian bisa memanfaatkannya untuk draw secara hemat, caranya lakukan dari awal event ini mulai sampai event ini berakhir. Dijamin harga skinnya akan lebih murah daripada draw secara langsung. Kita lanjut coba draw satu kali, sekaligus kita lihat animasi draw-nya seperti apa. Untuk animasi draw di event Beyond the Clouds tidak ada animasinya. Mungkin masih tahap uji coba. Untuk event ini akan hadir pada bulan Agustus nanti, tepatnya tanggal 12 Agustus atau tanggal 14 Agustus. Untuk tiket gratisnya Phase 1 akan hadir pada tanggal 19 Agustus, dan Phase 2 akan hadir tanggal 26 Agustus. Misi untuk mendapatkan tiket, seperti biasa, kalian harus melakukan top up terlebih dahulu dan juga menggunakan beberapa diamond. Jadi siapa yang tidak sabar untuk kehadiran event ini? Siapkan duit emak kalian untuk memborong skinnya. Jika kalian suka dengan video ini, bantu like dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, bye-bye.